Pemirsa, berbicara tentang keindahan alam dan keunikan merangin tiada habisnya. Salah satu keindahan alam sekaligus yang unik yakni air panas Grau Sakti yang berada di Desa Renah Kemumuh, Kecamatan Cangkat. Bahkan pengunjung bisa menikmati mandi air panas di sungai. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa di Merangin juga ada air panas. Bahkan air panas yang ada di Merangin sangatlah unik. Seperti air panas Grau Sakti yang berada di Desa Renah Kemumuh, Kecamatan Cangkat, air panas ini berada di atas sungai yang mengalir jernih. Sekitar 10 meter dari pusat semburan air panas ini, pengunjung atau wisatawan sudah bisa mandi air panas sepuasnya. Di pemandian alam berupa sungai yang mengalir dengan suhu airnya cukup panas. Bukan hanya itu saja, air panas ini juga bisa dipanggil. Jika berkonsentrasi penuh, maka air panas ini bisa memancar ke atas bahkan hingga ketinggian 5 meter. Pertama keunikannya pertama itu airnya hangat, panas. Ada bisa mandi, bisa duduk di sauna. Biasa wisatawan itu duduk di situ, ada uap naik ke atas. Kemudian bisa dipanggil. Dipanggil misalnya dengan konsentrasi, bisa dipanggil ke atas. Nah, kemudian wisatawan juga bisa nanti bisa mandi yang tadi tempat kita mandi itu bisa nanti di untuk ya karena ada belerangnya. Untuk mencapai air panas ini dari Bangkok sekitar 130 km namun membutuhkan waktu sekitar 7 jam perjalanan menggunakan mobil atau sepeda motor. Pasalnya, infrastruktur jalan menuju air panas ini sekitar 40 km masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.